Yang kami hormati Pak Bin dan Pak Wahyu dari perwakilan BPPMP Jawa Tengah, teman-teman saya, ini alhamdulillah manusia luar biasa yang kami undang ke sini. Selamat pagi semuanya, sehat. Teman-teman saya dari SD, SMP, SMA, saya yang alhamdulillah ini diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendampingan pembekalan kepada instruktur kesehatan. Mohon izin kami telah setengah jam ya, karena kebetulan pagi ini ada empat kegiatan bersama. Saya berkata kesedia, satu menjadi kebiasaan setelah ini nanti ada lagi di Kedung Sari sama tempat dia, nanti jam 1 ada lagi di akhirnya katanya tentang pembelajaran yang katanya bisa sendiri ternyata tidak sama sekali, tidak bisa libur, bahkan tidak mau istirahat, tidak bisa punya ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami undang ke sini, kemarin sudah dengan bokap dan kita, sudah kenal semua ya bokap dan kita. Ya, soal kata nama tidak kenal. Ya, jadi namanya Mas Ulil. Ya, Mas Ulil. Dia bersama nanti Mas Majid. Ya, jadi dia ada bokap dan kabupaten Kudus. Nah, teman-teman, nanti yang di sini ada yang kita anggap mampu untuk mengawal platform dan mengajar. Sudah pernah mendengar ya? Sudah. Kalau bisa, sudah apa terus, Ma? Alhamdulillah. Sudah selesai. Ya, sudah ya. Ada yang belum pernah selesai platform dan mengajar? Latihan mandiri sudah selesai, tinggal aksi nyata. Terima kasih. Ya, saya kira sudah senang. Hari ini juga terjadi. Pak Aci ke sini, gak itu ke sana ya? Ke sini aja. Lebih asing di sini kan, karena banyak. Jadi teman-teman, dengan kegiatan ini kita harapkan kita bisa menjadi lebih dalam. Dan harapan kami semua kita bergerak bersama menyongsong kurikulum Merdeka yang mana memang sangat berbeda dengan kurikulum 2013, terutama penggunaan platform-platform yang lebih banyak lagi. Sehingga Bapak Ibu yang ada di sini, kami harapkan bisa membantu teman-teman di sekolah maupun di lainnya masing-masing dalam rangka penggunaan berbagai platform yang nanti kita akan gunakan, dan tentunya membantu penggunaan IT yang ada di sekolah, karena semua ada yang terutama di sini pasti ada penggunaan nantinya. Jadi saya harapkan di forum ini nanti bisa digunakan memanfaatkan secara benar-benar secara hal yang negatif ya, tapi dengan hal yang positif untuk bisa membantu teman-teman. Jadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan kebekalan kepada instruktur kabupaten kami nyatakan ditutup. Sebelum
Kemudian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kesana, ini adalah yang diundang adalah yang ikut kirim juga. Di semuanya ini wadah kirim juga. Nanti kalau mau pengigasan bisa terserah. Oke, satunya ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang PMP. Sebelum kita kesana, ini ada link, short link yaitu dari SID dari sini IKM Spread Kudus. Bapak Ibu bisa melihat untuk materi IKM ada di sini. Kemudian untuk 42 untuk 23 ada di sini. Dan selanjutnya akan saya kami pas pada ini akan memberikan lagi materi yang menjelaskan tentang IKM perjalanan Bapak Ibu Kudus. Jadi nanti satu ini lengkap ada di sini. Semoga ada banyak lagi seperti ini bisa dipakai kedepannya. Nih, sebelum kita apa ya, mari kita kenalan dulu seberapa jauh Bapak Ibu sudah mengenal PMP. Yang ketiga sama ya ini ya. Ada Ibu Rihayati. Oke, ya, tadi Pak Bayu ini adalah sebelumnya mengajar di Islam dulu Pak ya. Aslinya punya mana Pak? Pacitan. Jadi Pak, Pak Bayu KMT-nya ikut ya KMT yang Semarang. Tapi nanti kita bisa kolaborasi bersama-sama Pak ya. Oke, mantap. Dapat masuk semua yang tadi disampaikan Paulil. Soalnya ini nanti terkait dengan apa yang akan nanti kita buat sebagai laporan pada kegiatan pembekalan hari ini. Kalau ada yang masih belum dapat masuk, nanti kita bantu. Sudah semua ya? Ini sampai pukul 11:30 dulu. Nah, intinya ini kita membuat masuk ke PMM ya. Terus membuat assessment. Kita buat assessment sampai tampilannya yang tadi ya. Nah, nah ini ya, ada asisten saya. Nanti kita ini seperti yang di ada screenshot. Sudah semua lagi ya? Oke, jadi nanti ada bagian apa seperti kita di KMD seperti biasa punya screenshot nanti apa? Sama-sama dulu ibu hafal screenshot. Oke, nanti lagi-nya kayak gini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa screenshotnya. Nanti akan ada Google Form, ada Google Classroom yang nanti bisa disana. Oke, sebelum itu sudah tadi kita sudah belajar bersama-sama. Kita pusingnya lagi. Harapannya nanti
dengan soal yang sama nanti Bapak Ibu ada peningkatan ya. Ya, nanti siswa untuk yang apa siswa nanti jangan cuma satu ya nanti ya. Oke, kita akan main kuis lagi. Nanti sudah ingat jawabannya tadi ya? Ingatkan jawabannya. Pak Fit, nanti saya ikut ya. Siapa? Tim aja biar lebih seru. Sekarang apa yang masuk? Jadi yang namanya belum disebutkan nah, nanti saya muncul di urutan 4 sampai 10. Apalagi kalau disebutkan namanya Pak Sempak, oh ini Pak Gak misalkan Pak Ika, Pak Ika mana? Pak Ika Kuto. Wih, punya ada, punya di mana Bu? Karena kita dengan rumah bu ya. Terus ada Pak Taufik Lesmana. Oke, Pak Taufik. Ini Mas S, Pak SRT ini. Pak Taufik ini juga akan kolaborasi saya. Kalau ada apa-apa, minta biasanya sama Pak Taufik ini. Kemarin saya sudah mengulangi tentang apa? Storyline. Artibus storyline ya. Nanti kalau yang ingin belajar tentang Artibus storyline, coba topik. Tentang itu ingin bersuara. Tentangnya nanti mengganggu. Dan salah satu yang tahu, saya sedikit iri dengan tanya tadi. Iri di kabupaten itu ya. Yang pengalamannya seperti dulu kota bahkan dari bulan Februari sudah mengerjakan PNM itu luar biasa tidak usah empat baru ini ya, baik Bapak itu karena saya itu dekat sekali dengan KKM sama sel-sel saya setelah pengawas SMP di Pendidikan Kabupaten Utara saya dari guru langsung Bapak itu seperti teman-teman di Kabupaten Kudus warga teman saya yang ada di Suhati itu juga teman saya itu sudah dari Pak Mau itu kemarin itu mirip dengan saya iya kita mirip iya Pak Mandi itu kemarin ketemu di BPNG dan saya sering dipanggil Pak Wahyu dan saya itu tetap GR, GR-nya gini Pak Wahyu biasanya pengalas sekolah di BPMT yang paling muda ke saya dari rumah kita ya. Ternyata Pak Jauh di sana ada yang lebih muda dari saya ya Pak Pandu tadi sukses dan kembali bersatu seperti yang dibuatkan Pak Pandu lanjutnya kalau daftar kembali tolong semua media sosialnya disiapkan karena penilaiannya dari UGDRG itu dari cetak persen kalau tandanya sosial medianya masih kosong ini bukan sampai kapan paling mentok di UGDRG dengan UGDRG dan dia menemukan dari legislatifnya itu adalah
di RD sebelumnya. Kabupaten 2020 maksudnya 20 peserta ya. Nah, terus nanti saya juga nanti akan men-screen seperti ini. Itu kan siswanya jadi jaringan. Terus jaringan nanti membuat classroom ya. Buat classroom diberi judul atau nama di sini nanti itu Ika, nama jaringannya masing-masing. Itu kan namanya takdiran Ika 20 Kudus. Nanti Ika dari Hayati. Terus yang menjadi peserta ya dari siswa sekolah Tanjungnya. Siswanya berapa? Ya. Semakin banyak semakin baik. Ada kesepakatan Pak Bim? 20 apa 30? Yang pokoknya aku belajar ada lagi mah di sekolah sekolahnya. Terus yang kedua nanti langsung yang ke PMM ya di aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu masuk yang ke assessment ya. Terus yang di assessment saya nanti di screenshot. Kalau bisa siswanya cuma satu dua. Kemarin yang lihat ada yang banyak ya Pak Ibu ya. Ada yang 10 juga ya. Kalau yang classroom jangan sedikit, soalnya apa, ini diharapkan dari BPPMP itu ada peningkatan dari aktivasi atau belajar siswa ya. Kalau bisa kan kalau ada contoh siswa yang banyak di-share oh jangan nanti dipakai waktu gas ya. Silakan nanti di ambil slide yang sudah dikapling, jangan jangan diambil gitu, itu ada 20 ya, seperti itu. Ada pertanyaan?